Halo Sinta Lombok. Di video kali ini Genta belajar bahasa Mas Bage. Dasar-dasar bahasa Mas Bage. Membenam buat belajar bahasa Mas Bage. Soalnya bahasa Mas Bage ini punya keunikan sendiri lek bahasa Sasak sek lain. Apa keunikannya? Bahasa Mas Bage ini ya berdua pronoun marak bahasa Inggris. Apa pronoun? Pronoun mungkin kata pengganti objek atau subjek. Mungkin tak ada pada ingat mungkin lebih bahasa Inggris marak they, we, are, you, she, he, it, her, him, his. Nah, no merupakan pronoun. Bagi endah budaya pronoun. Jadi ini pronoun bahasa Mas Bagi. Untuk tak mama ni ada ante, ne, lo. Untuk tak nina ni ada arah kamu, di, lah. Nah, endah ide. Ide ni untuk nah, ini misal contoh bahasa Mas Bage. Ada yang contoh kasus salah, ada contoh kasus yang benarnya. Misal contoh kasus Jokembe, inget atau gagah. Nah, saya kena ini like, untuk laki-laki nanti sama mama. Ante Jokembe ni lo gagah. Sesuai dengan pronoun laki-lakinya ada ante, ada lu-nya. Me Jokembe ni lo gagah. Karena si tanu no dengan mama, berarti pakai no me dan lo. Sementara untuk sanine, bi Jokembe ni la enges. Harus menggunakan bi sama lah, soalnya ini pronoun untuk sanine. Atau bisa juga kamu Jokembe ni lah enges. Nah, lamun contoh sanine di salah pembenam pun salah, soalnya ya ngadu kamu padahal si anu dengan mama, soalnya ni ada gagah kan. Asna nanti ante Jokembe lo gagah. Nih, kamu Jokembe nih lo gagah. Kamu nih khusus untuk sanine. Ante Jokembe nih lo gagah. Ini udah salah nih. Jokembe pun salah. Soalnya ya ngadu lah. Asna ya ngadu lo untuk dengan mama. Karena sebenar ante Jokembe nih lo gagah. Ini salah. Di Jokembe nih lo enges. Ini salah, pembenam pun salah. Ya nggak dulu. Soalnya harusnya nggak dulu lah. Soalnya untuk khusus ini soalnya ada engesnya berarti tertuju pada saat ini. Bi Jokembe ini lah enges, tak kena. Ante Jokembe ini lo enges. Nah ini salah endah nih soalnya saat tertuju no dengan saat ini soalnya ada enges. Karena saya kena. Kamu Jokembe nih lah enges atau bi Jokembe nih lah enges. Nah, di video sabarno terpelajaran dasar-dasar bahasa Mas Bage. Mudah-mudahan sudah pada bau mengerti. Sampai jumpa di video berikutnya.